Halo sobat semua, berjumpa lagi dengan HRB CS channel sepeda. Semoga semuanya dalam keadaan sehat lahir dan batin. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi cara melipat sepeda lipat ukuran 20 dan juga cara memasangnya kembali ya. Disimak videonya, jangan di skip ya, agar tahu caranya. Mohon diperhatikan. Yang pertama kita lipatkan bagian pedalnya, lalu yang kedua head postnya, yang ketiga tengahnya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya dan juga bagikan pula agar saya makin semangat ya bikin tutorial seputar sepeda yang bermanfaat. Yang pertama pedalnya ya, caranya ditekan seperti ini. Nah, ditekan atau didorong lalu dilipatkan seperti ini ya pedalnya ini. Sama ya kanan kiri caranya seperti ini. Kalau lebih jelas diperhatikan lagi ya, lebih jelasnya ini ditekan nih seperti ini, tahan. Nah, tekan pakai jempol. Nah, jadi didorong ya. Nah, seperti ini lalu dilipatkan. Nah, seperti itu caranya ya, sangat mudah. Dan yang kedua bagian head postnya atau bagian tiang setangnya ini, buka ya penahannya ini. Ini yang plastik. Nah, ini digeser penahannya. Kalau sudah digeser baru penguncinya. Nah, ini dibuka saja seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya penguncinya. Lalu lipatkan saja setangnya ke bawah ya, lipatkan dulu. Nah, seperti ini. Yang ketiga bagian yang tengahnya. Nah, ini yang tengahnya langsung saja dibuka. Nah, seperti ini. Kalau agak kencang harus dilonggarkan ya, tahan pakai kunci 10. Karena ini sudah longgar, langsung saja ditekan ke atas ya ini. Digeser penguncinya. Nah, ditekan seperti ini. Jadi ke atas kan baru bisa terbuka. Nah, seperti ini caranya. Ini sudah ya, tinggal dilipatkan saja. Jangan lupa standarnya juga. Nah, kalau sudah kuncinya terbuka lalu dilipatkan seperti ini. Ini sudah ya, cara melipatnya seperti ini, sangat mudah sekali. Mungkin sudah banyak yang tahu atau masih juga ada yang belum tahu ya, atau juga yang belum bisa cara melipatnya, tonton saja video ini. Nah, ini caranya seperti ini, jadi lebih mudah ya, tidak terlalu memakan banyak tempat ya. Bisa dilipat seperti ini untuk sepeda lipat ukuran 20 dan 16 juga sama caranya ya. Jadi bisa disimpan atau bisa dibawa kemana-mana ya. Nah, itu cara melipatnya tadi. Kalau cara memasangnya kembali sangat mudah ya, langsung saja. Nah, seperti ini. Ini akan langsung mengunci. Nah, sudah mengunci nih ya, karena ada pernya, jadi langsung saja kuncikan seperti ini. Nah, ini cara memasangnya seperti semula. Lalu bagian tiang setangnya ya, langsung saja diluruskan lalu kuncikan penguncinya. Nah, tekan seperti itu lalu penahan plastiknya digeserkan seperti tadi ya. Lalu pedalnya juga sangat mudah, langsung satu seperti ini ya. Nah, ini sudah langsung jadi, sama kanan kiri seperti itu. Nah, jadi ini sudah beres ya, sudah selesai. Oke, tonton juga tutorial yang lainnya dari HRB CS, semoga bermanfaat. Sudah selesai ya cara melipat dan cara memasangnya kembali. Nah, ini penguncinya sudah oke semua ya, tinggal langsung dipakai saja. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan juga bagikan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam kreativitas tanpa batas.